Pemirsa jelang pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum pada esok hari sejumlah persiapan dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan pengamanan yang diperketat dengan pengerahan sejumlah personel gabungan atau personel anggota kepolisian. Selain itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada esok hari sebelum pembacaan putusan akan ada penutupan ruas jalan Medan Merdeka Barat untuk menghindari kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan pada pada saat pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi. E, sementara itu pemirsa sidang e, perselisihan hasil pemilihan umum telah dilakukan e, karena adanya gugatan yang dilayangkan oleh beberapa pihak. Kemudian sidang dilakukan pada tanggal 27 Maret hingga 5 April 2024 lalu. Lalu kemudian akan dibacakan putusan hasil sidangnya pada esok hari, tanggal 22 April 2024 oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan hingga saat ini persiapan masih dilakukan oleh Hakim Konstitusi, yakni dengan rapat permusyawaratan Hakim yang masih dilakukan untuk menentukan putusan hasil uh, sidang perselisihan hasil pemilu pemilihan umum pada esok hari. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.